Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Desus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terhangat seputar Ayu Ting Ting. Bagian sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini, kita akan melihat nih ketidakhadiran Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV. Hari ini Ayu Ting Ting digantikan sementara oleh Mbak Nunung, yang dimana di sini dihadiri oleh Robin Onsu, Ivan Gunawan, dan juga Wendy Cagur. Terasa sepi dan juga sunyi nih kalau nggak ada Ayu Ting Ting ya di acara Brownies TV, karena nuansanya yang membuat meriah dan juga semeringah adalah Ayu dan juga ketiga temannya yang selalu kompak. Jika tak hadir satu, maka suasananya akan menjadi sedikit sepi nih. Dan inilah alasan Ayu Ting Ting tidak hadir di Brownies TV hari ini menemani kita semua. Dan ternyata Ayu Ting Ting pergi holiday bersama dengan semua keluarganya, mulai dari Birgis, Ayah Rojak, Umi Kalsum, Syifa, Nanda, dan juga Sumera, bayi kecil yang mungil yang diajak holiday ke Eropa hari ini. Wah, semoga selamat sampai tujuan ya untuk Neng Ayu, lancar perjalanannya, semoga menyenangkan holiday-nya, amin ya Robbal Alamin. Tetarwati happy holiday, semoga semuanya sehat lancar di perjalanan, selamat sampai pulang lagi. Terus Tetarwati di akun Instagram pribadinya beberapa menit yang lalu. Kemudian juga ada dari sahabat kita juga nih, Ayla Najwa, happy holiday untuk Ayu, Birkis, dan juga seluruh keluarga, sehat selalu, selamat sampai tujuan. Happy holiday Teh Ayu sekeluarga, semoga perjalanannya lancar dan sampai tujuan, amin. Ya Allah, semoga diberikan kelancaran, selamat sampai tujuan, happy terus kesayangan. Selamat sampai tujuan Teh Ayu dan keluarga, dan kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat. Dari Siti Maesito NS, 15 menit yang lalu. Itulah beberapa komentar dari para sahabat yang tahu kepergian Ayu Ting Ting hari ini ke Eropa bersama dengan keluarga besarnya. Dan untuk beberapa hari ini Ayu Ting Ting tak bisa hadir menemani kita semua di Brownies TV. Tapi jangan sedih ya pemirsa, insya Allah nih Mimin akan terus memberikan informasi-informasi mengenai kegiatan Ayu Ting Ting selama liburan di Eropa. Dan di sini dari Daniel van der Klee, lagi di bandara ketemu Ayu Ting Ting dan juga keluarga. Seneng banget nih ya, mereka sedang packing dan juga siap-siap menuju salah satu tempat yang mereka sangat impikan. Terlihat di sini ada Mom Ayu Ting beserta Syifa. Wah, Syifa terlihat sangat cantik ya dengan rambut barunya, dan terlihat anggun nih dengan pakaian yang ia gunakan. Ditemani oleh sang suami beserta anak tercintanya. Di sini mereka melakukan perjalanan di bandara siap menuju Eropa pemirsa, dan juga terlihat di sana ada Neng Ayu Ting Ting sedang bersiap-siap. Oke sahabat semua, itulah alasan Ayu Ting Ting hari ini tak hadir di Brownies TV dan meninggalkan sementara teman-teman dan juga para host di Brownies TV yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Bagian sahabat semua, jangan lupa ya terus dukung Ayu dan juga channel Mimin ini agar Mimin selalu semangat. Selalu semangat memberikan informasi-informasi hangat seputar Ayu Ting Ting tentunya. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan informasi yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah, semoga menghibur. Dan selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't never feel calm, I can feel the sweat inside my palms, play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings, you don't ever. Wih, ya. Rambutnya indah banget. Merah, merah lagi indah. Cucu nenek. Papa, sekali papa. Papa, lu lucu juga papa.
Bunda, aku mau ke Eropa. Bunda, Bunda, Sumera cantik. Bunda, Bunda, aku takkan nakal. Bunda, Bunda, aku ingin jalan-jalan. Oh, gak boleh nakal ya. Harus pinter ya. Sehat ya nak ya. Kita mau pergi jalan-jalan ya nak ya. Oke bunda, oke bunda, aku sehat-sehat. Oke bunda, aku mau jalan-jalan. Sama bunda, sama mama, sama papa, ibu, ayah, sama kakak Ikis, dan juga semua. Sehat ya. Sehat, 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 anak bunda Sumera yang endut, endut, endut ya. Iya, gak boleh digendong terus. Alhamdulillah. Senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Ya, Sumera suka lagu itu. Iya, dari dalam perut ya. Dilihatin ibu. Ya, ibu ngapain? Kamu mau kemana? Aku mau direkam bu, bilang. Kamu mau kemana? Senyum senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Mana suaranya? Suaranya mana ini? Janggut. Asik lihat di kamera. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you